tidak bisa gue mundurin jadwalnya. Jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Tak ditemani oleh sang suami di prosesi lamaran kakaknya, Benny Mulyana Sofian, Lesti menangis memberikan pesan buat sang kakak. Tentu hal tersebut mencuri perhatian para netter sekalian. Ya, di momen bahagia, rasa haru dan ungkapan hati, Lesti menyampaikan pesan. Ketidakhadiran Rizky Billar di momen bahagia lamaran kakak iparnya Benny Mulyana Sofian tentunya mencuri perhatian para Leslar lover, netizen. Dan inilah berbagai pro dan kontra terkait hal tersebut yang cukup menarik.
Terus bapak habis ini langsung menyusul? Ya, langsung menyusul, karena tadinya ini kan gue ada syuting, lalu dilanjutkan gue ada meeting internal untuk bahas. Gitu, yang mana tidak bisa gue mundurin jadwalnya. Jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Mantap. Tetap. Bagaimana kalian? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang sekejap tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semakin bersenang dan update akan kabar rumah terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.